some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial Kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah dua unit tank Rusia, yaitu T-90S dan T-72B, yang dikatakan ditinggalkan oleh para krunya di kota Belogorivka di provinsi Luhansk. Kemudian bisa kita lihat bagaimana sebuah granat kemudian dijatuhkan oleh drone bomber Ukraina ke dalam ruang internal dari T-90 itu. Dan bisa kita lihat bagaimana ledakan yang dihasilkan perlahan-lahan membuat T-90 itu menjadi api unggun dan pada akhirnya akan menjadi besi tua. Di detik awal video ini, drone intai Rusia merekam aktivitas dari pasukan artileri Ukraina. Dan ternyata dikatakan itu adalah posisi dari howitzer Tari M777. Kemudian terlihat bagaimana lulusan terbaik sekolah artileri Rusia hanya dengan sekali hantaman berhasil membuat M777 itu dan juga stok amunisinya menjadi api unggun. Tentu saja, dengan kondisi seperti itu, M777 Ukraina itu harus pensiun selamanya dari medan laga. Yang sedang diintai oleh si Sanut Sorat Ukraina ini adalah si asisten Lancet, yaitu drone Zala 42116E. Kemudian bisa kita lihat bagaimana sebuah rudal meluncur dan dengan sangat presisi menjatuhkan drone intai Rusia itu. Dikatakan rudal yang menjatuhkan sang asisten Lancet itu adalah rudal Asram bantuan dari Inggris. Min, Asram kan rudal udara ke udara? Ya, ada benar. Namun ini versi yang modifikasi, yang dijadikan sebagai wahana SORA atau Short Range Air Defense, di mana Asram diletakkan di wahana peluncur yang ditaruh di kendaraan taktis Supakat 6x6. Ini adalah video pertama yang dirilis atau yang beredar mengenai rudal Asram dalam mode SORA yang ditaruh di kendaraan Supakat 6x6. Video ini dibagikan pada 8 Februari 2024 kemarin. ATGM Kornet memang mengerikan. Video ini dibagikan oleh pasukan VDV yang bertugas menjaga kota Bakhmut.
di mana dikatakan seorang pasukan VDV Rusia menargetkan sebuah kendaraan taktis pasukan Ukraina yang ada di kota Chasiv Yar, yaitu sebuah kota yang berada di barat kota Bakhmut. Dan tentu saja, kornet dengan mudah membuat kendaraan taktis Ukraina itu menjadi butiran debu. Drone yang sedang bergerak ini adalah Shahed-136 alias Garand 2 Rusia. Kemudian tiba-tiba, BOOM! Dikatakan oleh pasukan Ukraina, sistem yang digunakan untuk menjatuhkan Garand 2 ini adalah ANTWK-1 Avenger alias Sorat Avenger bantuan dari Paman. Dan video ini ada audio aslinya ketika rudal Stinger dari Avenger menghantam Garand 2. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini adalah sebuah IAV BMP-1 Ukraina yang dikatakan sedang bergerak di pinggiran kota Avdiivka. Kemudian tiba-tiba, BOOM! BMP itu langsung menjadi butiran debu setelah menginjak ranjau darat yang dipasang oleh pasukan Rusia di lokasi itu. Ini sungguh mengerikan. Ini adalah sudut pandang drone bomber modifikasi pasukan Ukraina. Dan yang ada di bawah itu adalah MLRS Thermobarikto 1A Rusia yang dikatakan berada di Kelurahan Krimki di Provinsi Kherson. Kemudian ketika dua unit amunisi dijatuhkan, BOOM! Terlihat TOS-1A itu meledak dengan roket-roket yang dibawanya. Mainan ini memang mengerikan, baik bagi lawan ataupun para operatornya. Ini adalah dokumentasi jarak dekat dari jatuhnya roket-roket termobarik TOS-1A Rusia di parit pertahanan pasukan Ukraina di Kelurahan Novomikhailivka di Provinsi Donetsk. Terlihat memang seperti roket-roket ini menghantam daratan kosong. Tapi tunggu sampai sebuah ledakan yang berbeda dari lainnya terjadi. Nah, ledakan ini yang berbeda dari yang lainnya, di mana dikatakan bahwa ledakan ini kemungkinan menghantam tempat amunisi pasukan Ukraina yang ada di parit yang ditargetkan oleh roket-roket TOS-1A ini. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Berikut ini dikatakan oleh pasukan Ukraina, ada 3 unit BMP Rusia yang mencoba untuk sanmori di sekitar Rabotine, Provinsi Zaporizhia. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana sebuah BMP yang lambat terkena ranjau kemudian disikat menggunakan drone FPV oleh pasukan Ukraina sampai terlihat BMP itu pusing. Kemudian ada BMP kedua yang juga disikat menggunakan FPV dan langsung ditinggal kabur oleh para penumpangnya, yaitu pasukan Rusia. Kemudian pasukan Ukraina membakar BMP kedua ini menggunakan granat yang dijatuhkan dari drone bomber. Dan hasilnya, ia sudah pasti menjadi besi tua. Sungguh sanmori yang cukup berbahaya jika Anda melewati jalur Rabotine.
Kemudian video berikutnya, giliran drone FPV Kamikaze Sudoplatov yang menunjukkan aksinya. Bisa Anda lihat, target pertama dari drone FPV Rusia ini adalah sebuah IFV Marder kebanggaan Jerman. Kemudian, boom! Langsung muncrat asap putih dari tubuh si Marder. Tentu saja, itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi besi tua. Kemudian target yang kedua adalah IFV Striker kebanggaan paman. Kemudian, boom! Namun sayang yang ini, videonya keburu dipotong. Tapi, walaupun begitu, kemungkinan besar si Striker ini juga menjadi besi tua. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Senin 12 Februari kemarin. Terima kasih untuk Om Najib Mudin dan Om Rianto Utomo. Tentunya, ini sangat berharga bagi kami agar bisa terus semangat untuk memberikan kabar terbaru dari garis depan medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah, Kamela edisi Selasa 13 Februari 2024. Berikan komentar Anda.